Number one morning show in Jakarta. This is Good Morning Hatrakership Show. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Sudah sama Gofar di Good Morning ada ke show. Iya, yeah, kita ke siaran sampai jam 10. Pasti lucu dibanding radio lain. Lucu sekali. Good Morning Hard Rock Show from 6 AM to 10 AM only on Hard Rock FM. Gofar Goman, sudah insomnia. Lu kayak gini dong, Sur. Apaan? Punya anak 69. Banyak amat. Ada. Jadi abad 18 ada perempuan nih. Ini memegang rekor Guinness World Record sebagai wanita paling produktif. Abad 18 berarti tahun 1800-an gitu ya? Hah? 1800-an kan? Enggak tahu. Ini gimana sih, Par? Kayaknya sih. Kenapa wanita paling produktif ini? Dia anaknya 69. Namanya Valentina Vasilieva. Wah. Hamil sebanyak 27 kali. 16 diantaranya kembar 2. Hah? 7 diantaranya kembar 3. Hah? Dan 4 diantaranya kembar 4. Gimana sih? Dia perut taruh tapi aula sih banyak banget. Banyak banget orangnya di dalam. Banyak banget orangnya. Gila. Kalau jam 3 sore coffee break tuh. Dapat snack Monami. Sebenarnya lagi rame nih kemarin soal turis yang di Bali. Yoi, turis yang di Bali ada apa nih ya? This is Good Morning Hard Rock Show. Gofar Hilman, Suryadini. Suryadini, Suryadi lu. Gofar Hil. Bar, kemarin kan rame ya. Ada orang bule, siapa namanya? Christian Grey. Dia ngajak orang-orang bule lain untuk tinggal di Bali. Ayo tinggal sini aja, bahkan dia juga menawarkan konsultasi untuk gimana caranya jadi warga negara Indonesia. Bukan, tata cara masuk ke Indonesia selama pandemi. Oh gitu ya? Iya, jadi dia buka konsultasi $50 sejam. Oh, selain ya? Menjual e-booknya. Oh ya? Iya, jadi gimana caranya setelah... Wah, durhaka banget. Ngakalinnya nih, kalau pandemi ngakalin pemerintah. Gimana caranya nih kita kucing-kucingan. Wah, kasari gitu. Durhaka dia dong? Iya. Menjual e-booknya? Itu bapaknya nyokap. Akan kehilangan dong? Nyokap, itu nyokap. Loh, e-booknya dia itu nyokap. Sorry. Itu jadi dia nih kayak apa ya, kayak memfasilitasi orang untuk diem-diem masuk Indonesia gitu kan. Ngakalin gimana caranya bertahan pandemi tapi di Bali. Di Bali aja enak, murah gitu-gitu. Slow orang-orangnya, pandemi santai gitu kali ya. Iya. Jadi kalau misalkan nih ada artis bule yang harusnya tinggal di Indonesia, udah tinggal di Indonesia aja dah. Sama kita tempatin di mana? Contohnya gini. Kalau gue ya pengen Manny Pacquiao. Oh. Gak bule sih jatuhnya. Gue pengen Manny Pacquiao tinggal di Condet. Karena sebenarnya mukanya bukan buat tukang parfum. Iya bener. Parfum refill. Bulgari Extreme. Ame Polo Sport. Bulgari dong. Bibitnya banyak ini. Manny Pacquiao. Kalau gue. Iya. Coba lu. BTS Korea. Iya. Yeah. Mau lu taruh di mana tinggal? Gue akan taruh dia di ini apa namanya daerah Plum. Plumpang kali. Plumpang ada Plumpang, ada Perumpung. Lu jangan gabung-gabung. Oh, iya. Ini namanya Plumpung. Oh iya, Plumpang. Plumpang. Sebagian Plumpang, sebagian lagi Warakas. Kasian orang kulitnya putih-putih gitu, Warakas panas tahu. Biar dia tahu gitu kan.
kayaknya cocok itu hidup kerasnya, yang keras-keras gitu ya. Kerasnya di mana gitu. Iya, iya. Iya, iya, iya. Yang kalau orang sono kan kalau misalnya jalan pakai mulut. Iya. Mana jalan ke no. rumah Pak RT mana, Pak? No, no, mulutnya dibonyongin sambil nunjuk. No. No, 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 no. Di depan ada perempatan. Mulutnya bisa berbentuk perempatan gitu. BTS juga, BTS. BTS sih. BTS. Gua pengennya sih siapa ya? Yang ganteng banget gitu orang luar negeri. Robert Pattinson. Digaplek tinggalnya kayak terus. Mac di kanan. Sudah semuanya. Gokar teman. Tadi aku lagi transfer. Ini ngapain? Duit. Transfer. Kagak tuh WhatsAppan sama radio lain. Apaan lo? Jangan ngomong sembarangan lo. Wah, Sur. Kita masih mana ada orang penyiar WhatsAppan sama radio lain? Ada juga sama PD-nya gila lo. Oh. Iya, tarai sur. Lagi siaran juga lu. Gupar nih emang provokatif ya. Emang makin bikin gua kelihatan brengsek aja di sini. Jaga lisan lu ya. Sur, sur. Habis jipar lu. Jadi, aman. Jadi kita ngomongin ini jadilah. Iya. Ada 0856 scan. Gua mau lihat Lady Gaga tinggal di Jaksa. Bah, pakai kaos bintang. Bintang lekbong. Sama ini tote bagnya anyaman gitu, anyaman. Iya, benar. Keluar dari circle kebok. Iya, kue. Anyaman sama kendang kecil lah taro. Kendang kecil. Wah 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 ah, ah, di lambung mereka. Ramah Ramadan. Puasa sebulan. Gak gitu. Orang lagunya gitu. Gak gitu. Ya lu dengerin. Ramah Ramadan. Puasa sebulan. Gak gitu. Kita bersyukur gitu. Pada yang kuasa. Gak gitu lah. Kenapa lu remake? Emang gitu. Badak dan ikan. Di lagunya ada tuh di. Siapa? Ini makin treat you better. Badak dan ikan. Iya, iya. Kinan, Kinan. Kita lagi ngomongin soal orang luar negeri. Luar negeri artis yang menurut lu harus di Indonesia nih. Iya, cocok tinggal di mana? Lu mau taruh di mana? Kalau kata Kinan mau peng dia maunya Blackpink. Tinggal dan mogot. Biar dekat buat syuting Indosiar. Jadi mendingan di Ceger dekat Taman Mini. Iya. Ceger. Atau Kamal dia. Kamal mah dekat bandara gila. Ngapain? Eh, lu kalau misalnya ada cewek, cuy. Yeah. Cakep. Kamu rumahnya di mana? Di Kamal. Gimana coba? Si deket dari Jagakarsa ke Kamal. Ketemuan aja Citos. Aduh. Berangkatnya Hamin 1. Iya. Lah jauh banget. Kamal tuh kayak jauh banget tau. Di Kamal iya. Dekat bandara iya. Kamal tuh Cengkareng. Ada apa sih di Kamal? Coba lihat. Tempat wisata di Kamal gitu. Kayaknya nomornya belum masuk dah. Wah, barangan lu. Di Wonosobo udah di Kamal belum mas. Coba Kamal. Tempat. Ecul. Apa? Kamal Muara Penjaringan. Oh. Ada waterbomb. Ada waterbomb itu. Di mana Kamal nih? Itu peak. Itu peak gila. Itu Kamal. Kamal mah dekat peak juga sih, benar. Kamal dekat peak. Di dekat. Kan tempat wisata tul, tulisannya tul, tempat wisata di Kamal. Tapi lu inget ya zaman-zaman peak baru buka dulu? Itu hebohnya luar biasa tuh, cuy. Emang iya? Peak baru dibuka dulu. Gak tau. Jaja Miharja jadi brand ambassador itu. Oh, barang. Lah. Peak Olimpik. Peak. Nah, itu lemari. Lemari. Selanjutnya, Bapak Ilman. Lagi ngomongin masalah artis luar negeri yang harusnya tinggal di Indonesia. Dan lu mau taruh di mana? Obama gue. Udah pas dong. Obama pas. Taruh kuliah dimana? BSI. Kuliah BSI saja. Kuliah BSI saja. Terus diundang di Metro TV malamnya. Iya. Biasanya gitu kan? Iya. BSI, kuliah BSI udah Obama. Makan nasi goreng sukanya. Iya. Rumah Menteng Dalam ya dulu. Pas Obama. Harusnya di mana? Tinggalnya di mana? Obama Minangkabau lah. Dekat sedikit sih nipar. Dekat warteg belek. Mana ada warteg belek? Ada. Tahu lu di mana? Ya lu. Nih ya. Dari nih. Pancoran nih. Dari. Bukan lu. Vicky Sianipar. Ujangan jauh. Menara Epicentrum. Menara Epicentrum mana sih? Mana sih Imperium? Mana Epicentrum? Itu radio yang lu mau meeting apa? Mas barangan kalau ngomong lu. Isi goblok. Belakangnya sur. Goblok. Lisan lu jaga. Ya makanya kan gue lagi nyari arah. Gue ada meeting sama radio apa-apa. Gue lagi nyari arah makanya gue patokannya apa gitu.
Ya, ada radio di situ. Iya. Di Molan. Iya. Nah belakangnya itu ada warteg. Namanya sebelah sana warteg belek. Setahu lu. Ya enak banget jur. Kenapa namanya? Paris Hilton mampir situ. Lebay. Mana ada Paris Hilton? I want orek. Orek. PD update Instagram begini. Lunch at belek. Pakai Q lagi. Belek Q. Emang namanya belek. Belek. B-E-L-E-K. Iya. Di belakangnya Episentrum. Ada singkatan itu. Apaan? Singkatannya Betah Melek. Gara-gara dulu bukanya sampai pagi. Oh, jadi namanya Betah Melek. Belek. Yalah sepele banget. Dia nanak nasi nih masih pakai dangdang. Oh. Lah, benar, Sur. Masa. Telur bebeknya favorit. Telur bebek diapain? Iya. Digoreng aja. Maksud telur bebek diceplok. Sekarang udah pindah nih. Huh? Enak. Diri di atas got. Ah serius? Jadi kalau siang uapnya mantap. Aduh. Tapi tempat makan. Tempat makan. Rame. Justru yang enak, Sur. Ah, pasti patokan lu yang ada mercy-mercy parkir kan? Gak. Oh, yang makan di situ mercy-mercy. Yang di situ mobilnya bagus-bagus. Emang kenapa? Apa urusan? Kayak si dulu Rio Bobby Mandela gitu. Nah. Lu harus kebelek cuy. Yang nonton cakep-cakep banget. Artis-artis pada yang bener lu. Dia malam-malam cuy. Jam 9 malam-malam keluar siaran. DNJ dulu. Nyari. Pas datang. Di sampahan. Kata dia berdua. Wah kita dibohongin gopar bang. Kata si Ria. Katanya datang artis-artis. Your morning double trouble. Tufa Hilman and Surya Insomnia. On Good Morning Hard Rocker Show. Surya Insomnia. Pak Hilman. Mau apa itu? Mau ke pertemanan golf sehat. Emang ada? Ada. Pertemanan sehat ada. Si itu yang lari-lari. Ya lari. Kan ini spesifik golf. Lalu gue ajak dah. Si olahraga lu. Hari kayak cuma cewek lu. Only on Hard Rock FM. Ya. Dur. Apaan? Jadi tuh golf gimana? Gue pengen gabung nih. Pengen gabung apaan? Main golf. Banyak. Ada golf kui yang bikin si Rama. Rama Niji. Golf sehat. Ya deh, namanya udah gak sedep, Sur. Kenapa sih emang? Kenapa sih emang? Gak mencerminkan olahraga mahal gitu. Ya Rama kan orang kaya. Masa golf kui? Ya gak tau remonya dia begini. Gak mencerminkan golf. Ya namanya gini. Kalau kambol kui baru masuk. Ini golf kui gak? Samgong kui. Iya. Kiu-kiu ya, kui terserah. Ya terserah dia dong Pak. Iya mengerti. Cukup sehat. Ada. Coba ada yang namanya golf in. Perkumpulan. Kayak kesannya orang kaya gitu. Apa ya coba? Perkumpulan. Yang ini. Iya. Enggak, kan tadi ada golf kui itu segala apa. Swipe up golf club. Ya, sosmed banget jangan-jangan. Oh iya oke. Coba lagi. Main golf yuk. ID? Di? Iya, itu opsi 3 lah. Dedis golfer. Tapi jadi dia yang main golf, satu flight is namanya Dedi semua. Dedi Desta. Dedi Dukun. Dedi Dukun. Dedi Corbuzier. Dedi siapa lagi ya? Dedi Gumelar, Dedi Mahendra, Dedi Mahendra, Dedi, ya gitulah, Desa Mahendra. Udah, oh udah, lu tiga kali lo ngomong gitu. Oh, iya. Lu mau ngomongin apa? Lu mau main golap? Golap, gimana nih? Tupar, lu main golap yuk. Caranya gini. Ya tinggal pukul aja. Enggak, maksudnya cara untuk datang. Cara untuk datang apa? Cara untuk datang tiba-tiba gitu. Gak bisa. Gak bisa tiba-tiba datang kayak gue main dong. Gak bisa lu siapa. Emang kenapa? Lu kayak Adit lu. Emang kenapa? Datang-datang minta battle breakdance. Kagak bisa gitu. Kan gue bawa stick sendiri. Ya iya bawa stick sendiri iya. Cuman kan ngobrol dulu. Main golf itu harus sama orang-orang yang satu frekuensi yang nyambung gitu. Yang menyenangkan orang-orangnya. Lah, lu menghabiskan 4-5 jam bareng dia di lapangan kan. Kalau gak menyenangkan gak enak, harus sama orang-orang yang menyenangkan gitu. Oh jadi kalau ibar kata tuh sedekatnya kita sama teman tuh baru boleh diajak main golap. Iya yang tadinya gak kenal jadi kenal ngobrol. Lah itu gak kenal bisa. Iya, boleh. Iya dari beda-beda. Susah gue ngomong sama lu. Lah gue dateng aja tiba-tiba. Nggak, udah lu main Mahjong ya main Mahjong. Gak usah ngobrol tinggal banting-banting domino ya lu. Mahjongnya kotak kali. Kuprak. Kalau dikocok berisik-berisik banget. Yang kayak dadu.
Oh jadi gitu, boleh gue. Lo main bridge, ya, main bridge. Bridge itu kan olahraga kan? Bridge itu main kartu. Banyak di India tuh, tuh. Bridge itu kartu. Bukan. Kartu. Bridge itu yang itu, yang apa kayak golf juga. Mana itu mau polo? Bridge kartu gila. Kartu. Bodoh amat kayak golf juga. Mana main golf pakai 9 tempe. Oh iya. Terus gimana nih, misal datang nih? Apaan? Latihannya tuh mesti yang mukul-mukul yang ada tingkat tuh. Di driving yang ada tingkat, ya itu driving range namanya. Driving range namanya tuh. Iya, biar bisa mukul dulu. Bedanya apa di bawah sama di lantai 2? Sama aja. Lah enak di lantai 2 dong, bisa jauh, bisa tinggi. Iya, memang lebih tinggi aja. Cuman kan yang dilihat bukan jauh sama tingginya, tapi kontak antara stick sama bolanya. Maksudnya? Solid apa enggak kontaknya. Susah tahu mukul solid tuh. Iya, mukul doang, Sur. Beda, gini loh, mukul bola golf enggak kayak mukulin preman, enggak. Pasti kena enggak. Oh. Enggak juga, harus solid kenanya. Jadi mesti ngayunnya mesti pas mesti gitu. Mesti ngayunnya mesti pas, ngebentuk muscle memory lagi gitu. Kalau misalnya kayak kasti, enggak bisa. Bola gebok, enggak bisa. Enggak, misalnya kita lempar bola terus tak gitu, enggak bisa. Enggak bisa. Enggak bisa lo bikin peraturan permainan. Hey, gitu. Main basket juga enggak bisa lu dribblenya pakai pala kan enggak bisa gitu, maksud gua ada hal-hal yang udah emang seharusnya begitu gitu. Tiba-tiba pakai pala. Ngapain buat ngangguk-ngangguk kan? Lagi dribble, Bang. Palanya puyeng. Satu game puyeng. Lu olahraga apa sih, Par? Basket dulu. Basket, basket. Gue enggak, gue happy. Bola, bola. Bola, main bola. Bola. Iya. Tapi enggak main yang di lapangan beli sepatu bola gitu-gitu. Ah, pernah gue beli sepatu bola. Iya, standar jadi kiper. Bukan standar namanya. Bukan standar, emang lu males lari aja. Jadi kiper susah, Sur. Ngapain lain? Kalau digebok kan tangan lu harus lepaknya harus benar, kalau enggak melintir tangan lu. Emang iya? Iya. Terus jadi apa lagi lu? Main jadi back. Main apa lagi? Maksud gue main bola iya. Main bola. Main basket? Basket iya. Dulu gue waktu SMA gue ikut baseball. Oh iya? Tapi gue ikutnya softball. Kenapa softball? Karena cewek cakep-cakep. Bedanya baseball sama softball? Softball tuh bolanya lebih gede. Baseball? Baseball lebih kecil bolanya. Iya. Gila nih orang ngejelasin banget. Gue juga sales yang nanya nih. Ya bener. Kenapa ikut softball? Karena cewek cakep-cakep. Peraturannya sama? Beda. Bedanya? Kalau misalnya di softball, bola itu lebih gede. Halo baseball? Bola lebih kecil. Oh iya, peraturannya beda berarti. Ah lu gak ngerti. Agak sia-sia. Lu yang gak paham. Susah. Gak paham lu. Bukan gua. Parah banget gue perih. Kita ganti hari ini jadi Om Klinik. Iya benar. Benar. This is Good Morning How Lucky Show. Selamat datang di Om Klinik hari ini. Ini agak beda ya, karena tadi kan klinik, sekarang jadi klinik. Kita akan membahas hal yang klinik yang berhubungan dengan Anda. Betul, bukan hanya masalah. Kita hari ini membelakangi dulu masalah keuangan, masalah percintaan, masalah kesehatan. Betul. Kita akan ngomongin masalah tentang berbau goib. Betul. Ini sangat relate-relate sama kejadian teman saya akhir-akhir ini. Kenapa? Coba Mas Lari cerita sama Om Sidi. Ada apa? Enggak ada backstory yang serem, Dok. Yang serem dong, kan ini klinik, Dok. Iya. Ya coba. Ya, nyari lagi deh. Jadi gini, Om. Iya. Waktu itu teman saya lagi tidur. Tiba-tiba dia kayak ketindihan gitu, Om. Tuk. Enak lah begitu dia. Lo kan ada yang enak, ada yang enggak. Kayak gitu. Jadi gimana? Dia tiba-tiba gak bisa bergerak. Tangannya gak bisa bergerak. Tapi pinggangnya goyang-goyang-goyang. Itu kenapa? Itu namanya WOT. Apa tuh? Wewe gombel on top. Om. Gimana? Baik lagi Atrokes di Om Klinik. Hari ini bukan Om Klinik. Ini beda ya, jadi kita akan bahas klinik.
Yang sesuatu yang berhubungan dengan keledek. Ini kan kita akan membahas arti-arti dari mimpi. Om bisa tahu arti-arti dari mimpi? Nama tengah om tuh mimpi. Sentot mimpi? Aja, jadi sentot mimpi. Yang gak di tengah tolong, itu di pinggir. Itu di belakang. Sentot mimpi, jadi itu bukan nama tengah. Oh, sentot iya. Mimpi AP baru di tengah. Oh, iya, maaf. Itu di pinggir. Nah, kita akan membahas beberapa arti mimpi. Nanti kalau Hatrokes mau tanya silakan 0811-876-0876. Tapi nama om dulu bukan sentot mimpi. Namanya? Nama belakang om lo, L-O. Sentot? Lo, sentot lo. Kok jadi ngatain orang sih? Lo bukan ngatain orang, emang L-O itu marga. Oh, marga. Yeah. Oh, ada marga L-O? Iya, iya. Sentot lo. Oh gitu. Gak usah dibahas nama om. Kita ke mimpi nih. Yuk, let's go. Kalau mimpi nih om, yang pertama nih, mimpi pasangan selingkuh itu nggak beres, nggak beres. Ini ada sesuatu dari ya dia tidur, nagula nih om. Habis makan nasi. Itu bahaya ya kalau misalnya mimpi pasangan selingkuh ya. Kenapa tuh? Karena ini bisa berarti bahwa. Ada sesuatu yang akan terjadi pada diri Anda. Hah? Yang benar, Om? Iya. Apa itu? Bisa jadi kamu tidak suka dengan pasangan kamu sebenarnya. Oh iya? Dan kamu akan mencari orang lain. Hah? Untuk kamu kasihi. Dan kamu ini. Oh gitu. Bahaya juga ya, Om. Jadi kalau dia kemungkinan besar dia ini orang bawa kemangga dua kali ya. Volumenya suka turun-turun sendiri. Ya balik lagi di Om Klinik ini. Kita tadi udah banyak membantu orang-orang dengan ini ya, apa namanya, wejangan-wejangan yang diberikan sama. Belum. Hah, belum. Belum apa-apa. Tadi nih. Sudah. Ngomong aja hilang-hilangan. Wejangan dari mana sih? Iya. Mimpi selanjutnya, Om. Ah, kalau kita mimpi digigit ular. Aduh. Namanya mimpi kan suka aneh-aneh ya. Parah deh. Mimpi digigit ular tapi ular tangga gimana? Ada ember dadu. Warna hitam sama orang-orangan yang merah kuning hijau. Kenapa, Om? Di kalau mimpi digigit ular tuh. Ya, digigit ular nih artinya nih banyak banget ya. Ini ibarat kata nih banyak masalah-masalah dan ketakutan dalam hidupmu. Dan tergantung ularnya. Oh iya? Ya. Kalau ular kobra. Kalau ular kobra berarti Anda akan mendapatkan Ereking Cobra. Oh gitu. Jet darat. Wih gila. Arang. Knalpot kolong. Knalpot udang. Kalau mimpi digigit ular mamba. Kalau ular mamba berarti Anda pengen banget beli telana mamba garis 3. Mambo. Itu telana mambo. Berarti Anda ketemu sama pingkan mamba. Pingkan mambo. Udah belum sih lu. Ayo. Nah, berikutnya apa? Mimpi potong rambut sendiri sampai pendek. Gak beres. Nanti orangnya botak. Gimana, Cet? Kamu bayangin yang mimpi Deddy Corbuzier. Bangun-bangun gitu. Gue kaget nih. Kenapa? Gue bis mimpi rambut gue potong pendek. Lagi mana? Orang dari minus. Iya, dari udah nol gitu. Potongnya sampai sum-sum. Nanti di palang ada sum-sumnya dong. Oh, gak ada. Belakang ada sum-sum. Oh, gak ada. Halo, mimpi buang air besar, Om. Ini artinya bahaya. Tapi di lobi, belum selesai. Buang air besar di lobi. Namanya mimpi kan aneh-aneh. Mimpi aja dong. Mimpi air besar-besar di lobi artinya Anda menghalangi rezeki orang lain. Karena menghalangi orang masuk. Oh, kita harus introspeksi diri berarti. Betul. Udah gitu mimpi di lobinya yang tengah-tengah pintu otomatis lagi.
yang kesemprot AC. Kalau nutup kebelah pret. Ulangi, Bar. Bar. Pulang yuk. Main handphone dulu. Main pulang. Udah jam 10. Udah cukup kita. Lu aja deh meeting berdua lain enggak ikut. Terima kasih banyak buat hari ini. Gua ikut. Terima kasih banyak buat hari ini. Sudah insomnia pamit. Gua pamit. Sampai ketemu lagi besok. Bye.